Halo sahabat TPA, balik lagi di channel Don't You Walk. Oke teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, selalu terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia ya nontonin video-video kita, yang sudah subscribe tentunya ya, yang sudah like dan juga share serta komen-komen kira-kira next videonya kita selalu bahas rakyat apa gitu ya. Nah, untuk yang belum subscribe, langsung aja di-subscribe teman-teman. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Karena teman-teman di channelnya kita bisa dapetin berbagai informasi tentang badminton. Teman-teman, kita ada match play-nya, kita ada review-review produk-produk terbaru. Jadi, teman-teman kalau mau belanja, terutama belanja online, belum lihat barangnya, bingung, bisa nonton dulu channel ini. Oke? Okay? Nah, di video kali ini, teman-teman, di tangan saya tuh, teman-teman udah lihat ya, ini full blue. Blue banget ini. Ya, biru, 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 biru. Ya, ini adalah raket terbaru dari brand Maxwell, teman-teman. Ini adalah seri Blue Flare. Nih teman-teman tampilannya ya. Udah saya pasang grip ya. Jadi memang karena dia Blue Flare ya, kita setting sekalian semuanya biru. Dari senarnya biru, gripnya juga biru. Ya kan? Nah, kita mau lihat spesifikasinya, kemudian tampilan desainnya seperti apa. Habis itu kita test drive seperti biasa. Jadi langsung aja tanpa lama-lama langsung saya kasih lihat teman-teman detail dari raket Maxbolt Blue Flare ini teman-teman. Go! Oke, ini ya teman-teman ya, raket dari Maxbolt Blue Flare ya. Ya, kalau pecinta biru udah masuk langsung nih, masuk ranjang di checkout order. Ya, kalau warna favoritnya biru. Ini kita langsung lihat dulu dari end cap-nya teman-teman ya. Nah, ini end cap-nya seperti biasa ada logo Maxbolt, kemudian ada segi 8 ya, segi 8. Logonya logo Maxbolt di sini ya. Kita lihat kemudian di kon segitiganya teman-teman. Ada logo Maxbolt. Ini logonya dia timbul teman-teman ya. Logonya timbul, ada hologramnya, kemudian ada juga biasa bendera Korea karena dia designed by Korea ya teman-teman ya. Nah kalau di shaft-nya kita lihat Blue Flare. Ini, teman-teman ya. Kemudian ada keterangan di sini 4U even balance string tension maksimalnya di 35 lbs ya. Jadi kalau kita lihat semuanya, ini dilaminatingnya Dove ya teman-teman ya, tapi ada juga bagian yang dilaminasi glossy, kayak yang bagian sebelah sini dilaminasinya glossy teman-teman. Ya. Nah, ini logo X dari Maxbolt-nya juga timbul teman-teman. Ya, sisanya nggak ada keterangan apa-apa, benar-benar polos banget. Ya, cuman keterangan tadi di sini. Kita naik lagi, ya. Ini jumlah grumet-nya ada 76 grumet ya teman-teman ya. Ya, untuk frame-nya frame reguler teman-teman ya. Untuk frame-nya frame reguler, sudah isometrik juga. Kemudian di bagian head-nya ada tulisan Armor teman-teman, Armor. Ya, jadi desainnya benar-benar simple, tapi elegan. Di bagian kepala frame-nya juga begitu teman-teman, sama kayak bagian shaft-nya, dia ada bagian yang doff, ada bagian yang glossy finishing-nya. Ya, di sini di empat sisi itu dia glossy. Nah, jadi teman-teman ya, udah lihat tadi tampilan desain dari Maxbolt Blue Flare ya, dan juga spesifikasinya teman-teman. Jadi ini untuk raket all around ya. Jadi buat single masuk nih kayaknya ya. Terus kemudian main ganda juga, kalau yang suka cover-cover up semua lapangan, nah, main depan, main belakang cocok. Raket ini harusnya cocok, tapi kita harus tes dulu ya. Langsung aja kita tes di lapangan. Come on.
capek banget ya teman-teman ya. Teman-teman lihat tadi saya habis main ya. Lumayan ya. Rally-rally panjang ya kan. Napasnya masih dicari dulu nih. Ya. Jadi teman-teman tadi udah lihat sendiri ya gimana saya test drive raket terbaru dari Max Bolt Blue Flare ini teman-teman yang lagi viral ya, karena dia full biru teman-teman ya. Overall enak, asik teman-teman, lihat kontrolnya enak ya. Jadi memang karena dia even balance ya, buat pemain-pemain kontrol, main all around, ini cocok banget teman-teman. Ya, oke, cuman memang kalau misalkan teman-teman yang suka gebuk ya, yang memang mainnya powerful, maunya cemes-cemes, kencang-kencang terus, ya saya saranin Max Bolt, tapi yang seri Galantur, itu lebih ngisi. Tapi kalau misalkan powernya belum kuat, jangan pakai Galantur, karena dia terlalu stiff dan juga terlalu berat. Ya, kalau yang ini enak, asik. Ini apa, easy use, gampang dipakai teman-teman. Jadi gampang buat adaptasi, buat pakai raket dari Max Bolt Blue Flare ini teman-teman ya. Saya senang banget, warnanya cakep, walaupun simple, nggak banyak-banyak grafis, tapi jadinya kelihatan malah eksklusif teman-teman ya. Biasanya kan kalau barang-barang eksklusif tuh dia modelnya nggak banyak model ya, nggak banyak warna. Ini only one color, warna blue ya kan. Kemudian serinya dan juga logo Max Bolt di bagian T-join dan juga di bagian shaft-nya dia timbul gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau sebelumnya udah pernah keluar Max Bolt Black, ya kan, full black, pecinta black ambil. Nah, kalau ini pecinta blue langsung aja ambil. Ya, tinggal dicari grip warna biru dan juga string warna biru jadi full blue. Pakai headband blue, baju biru, wah cakep banget. Ya, untuk teman-teman semua, kalau mau ada di link deskripsi, tinggal diklik aja link deskripsinya atau nggak DM aja admin. Ya, buat teman-teman yang udah support, tulis di kolom komentar kira-kira next video kita bahas raket apa lagi. Ya, oke, thank you. Sekian video kali ini. Bye-bye.